Laga sengit tersaji di pertandingan babak semifinal Piala AFF 2022, pertemuan antara Malaysia berhadapan dengan Thailand menjadi pertandingan paling menarik, sebab kedua tim tidak tampil monoton. Thailand tampil dengan susunan pemain terbaiknya, begitu juga dengan Malaysia yang tak mau menganggap remeh Thailand dan mereka ingin memaksimalkan pertandingan pertama dengan kemenangan. Dan secara mengejutkan, Malaysia sanggup menciptakan gol cepat pada menit 11 setelah aksi dari Abdul Halim berhasil memperdaya penjaga gawang Thailand lewat sontekannya. Pertandingan pun langsung naik tensinya dan Thailand mencoba untuk mencari gol penyama, beragam percobaan mereka lakukan dari sisi kanan, kiri, dan sektor tengah, akan tetapi sayangnya masih buntu. Di babak kedua Malaysia sempat membuat stadion bersorak setelah mendapatkan gol lewat situasi tendangan bebas, akan tetapi gol tersebut dianulir wasit, karena dinilai telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Thailand juga pada menit 84 seharusnya mendapatkan kesempatan penalti, namun sayangnya wasit yang memimpin pertandingan ini kurang jeli. Bisa dikatakan di laga ini, keputusan wasit memang merugikan bagi kedua tim. Dengan hasil tersebut membuat Malaysia setidaknya satu langkah di depan, dan mereka berpeluang besar untuk lolos ke babak final dengan cukup menahan imbang Thailand di kandangnya. Tetapi nampaknya pelatih Thailand memang tidak terlalu terpengaruh dengan hasil pertandingan di laga ini, sebab dia sudah memberikan rencananya terkait pertandingan sesungguhnya, di mana akan dia selesaikan di Thailand. Memenangkan grup hanya separuh dari tujuan kami. Target kami sudah jelas, dan itu adalah mempertahankan gelar, kata Paul King. Tentunya, Paul King pun menargetkan hasil positif saat melawan Malaysia. Namun, dia menyebut target utama timnas Thailand adalah memastikan tiket final di kandangnya, saat bermain pada leg 2. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya, kami ingin memenangkan grup, karena ingin memainkan leg 2 semifinal di depan pendukung. Itu sudah menjadi target kami sejak awal, ujarnya. Tentunya Malaysia wajib waspada dengan pertandingan kedua nanti, sebab pastinya Thailand sudah menyiapkan rencana kejutan yang akan membuat Malaysia kesulitan untuk mengembangkan permainan di kandang Thailand.